Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Jumpa lagi bersama Mimin di channel kesayangan kalian yang selalu membahas alur cerita sinetron buku harian seorang istri setiap harinya. Rupanya Dewa terus mencari tahu siapa dalang di balik penjahat yang terus mencoba mencelakai Nana. Selamat datang yang baru menemukan channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Terlihat di awal adegan Nana yang mengalah untuk tidur di karpet, tetapi Dewa malah ikut tidur bersama Nana di karpet. Lalu nada alarm pun telah berdering. Itu tandanya bahwa pagi telah tiba. Nana menyadari bahwa Dewa semalaman tidur bersamanya di karpet. Tangan Nana pun memegang tangan Dewa. Keduanya sama-sama sudah bangun, tetapi mereka pura-pura masih tertidur pulas. Mereka pun bangun bersamaan dan mereka saling malu satu sama lain. Dewa pun mengarang cerita bahwa Nana ngigo. Dia bilang bahwa Nana mengigo. Dia mengigo bahwa Nana sangat mencintai Dewa. Nana pun sangat malu mendengar cerita Dewa tersebut. Lalu Dewa pun bergegas untuk mandi. Dewa pun merenung, mengapa Nana tidak membahas masalah Alia yang sedang bersamanya di apartemen. Nana malah membahas bahwa Dewa itu suami yang baik dan penyelamat hidup Nana. Lalu tiba-tiba Nana masuk ke kamar mandi. Dia lupa bahwa ada Dewa di dalamnya. Lalu mereka pun saling berteriak dan tiba-tiba jatuh di kamar mandi secara bersamaan. Mereka pun saling bertatapan dan saling berdekatan. Lalu di adegan selanjutnya, Nana meminta izin kepada Bu Para supaya dia tidak ke butik dulu hari ini. Dewa pun sangat senang mendengar Nana yang tidak pergi bersama Pasha. Dewa pun memanfaatkan situasi itu. Dewa meminta Pasha untuk mengantarnya ke kantor. Tetapi di tengah perjalanan, Dewa dan Pasha diserang lagi oleh segerombolan penjahat. Hingga mereka berkelahi hebat di atas mobil truk. Lalu Dewa pun tiba-tiba jatuh ke pinggir mobil truk tersebut dan membuat Dewa hampir jatuh dari atas mobil tersebut. Pasha pun bingung harus menolong Dewa atau dia membiarkannya terjatuh dan terlindas mobil. Jika Dewa tidak menyelamatkannya, bahwa dendamnya akan terbalaskan. Tetapi jika Pasha menolong Dewa, Pasha pun menolong Dewa.
Tiba-tiba Alia pun menelepon untuk meminta Dewa dijemput di apartemen. Dewa pun mulai curiga kepada Alia. Mengapa dia terus-menerus menatap Pasha dan dia pun mempertanyakan apa yang disembunyikan dari Dewa. Pasha pun terus diinterogasi Dewa. Dewa terus menduduh Pasha yang menjadi musuh keluarga Buana. Pasha mencoba menjelaskan jika Alia lah di balik semua kejadian yang menimpa Nana, tetapi Dewa tidak percaya. Alia pun mencoba untuk membuat Pasha panas dengan dia terus bermesraan dengan Dewa di dalam mobil. Tetapi Pasha melihat tingkah laku Alia malah jijik melihatnya. Lalu gerak-gerik Alia membuat Dewa sangat curiga ada hal yang disembunyikan Alia. Alia pun terus menggoda Dewa, tetapi tiba-tiba Neratu menelpon, menyuruh Dewa untuk segera pulang ke rumah. Dewa pun mengusir Alia dari ruangan kerja kantornya, sampai Alia terjatuh dan diselamatkan oleh Roni. Alia terus menahan Dewa untuk tidak pulang ke rumah. Alia terus membahas dia yang mau mati bunuh diri dan tak bisa hidup tanpa Dewa. Dewa pun mengajak Alia untuk ikut bersamanya pulang ke rumah dan menyuruh Alia untuk meluluhkan hati Neratu. Tetapi Alia malah diturunkan oleh Dewa di tengah perjalanan. Alia mengira bahwa Dewa tidak tega menurunkan Alia di pinggir jalan, tetapi Dewa malah meninggalkannya dan membuat Alia sangat kesal. Di adegan selanjutnya, Neratu menyuruh Nana dan Roni memasang foto pernikahan Nana bersama Dewa. Roni pun terus flashback dan terus menggoda Nana. Roni terus mengungkit masa lalu bersama Nana hingga membuat Nana kesal dan menampar Roni. Tetapi tiba-tiba Lipia datang melihat kejadian itu dan menyangka bahwa ada hubungan antara Roni dan Nana di masa lalu. Lalu di adegan selanjutnya, Bu Nawang bersama Salsa sedang bermain di taman. Tetapi tiba-tiba Salsa diculik oleh sepasang suami istri. Alia yang melihat Salsa diculik langsung berteriak meminta tolong. Dan tiba-tiba Pasha pun datang dan mengejar penculik itu bersama Alia. Lalu di akhir episode, rupanya Nana bersama keluarga sedang membereskan rumah. Nana pun sedang membersihkan kaca. Dia pun naik ke tangga. Lalu tiba-tiba Nana terpeleset dari tangga. Tapi untunglah Dewa segera datang menolong Nana dan menangkapnya di pelukan Dewa. Lalu Dewa pun dipanggil Neratu untuk membicarakan sesuatu. Ternyata Neratu menasehati Dewa supaya dia tidak lagi mempermainkan perasaan Nana. Tetapi Dewa malah menjelaskan bahwa dia dan Alia merupakan sepasang kekasih yang serius ingin menikah. Sekian dulu alur cerita dari buku harian seorang istri untuk malam ini. Jangan lupa tulis komentar kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.